Halo kawan semua, balik lagi di Witihama Channel, channel informatif dan edukatif yang akan memperkaya wawasan dan pengetahuan Anda. Kali ini kita masih berbicara seputar Microsoft Excel, dan buat teman-teman yang biasa presentasi menggunakan Microsoft Excel, contoh data yang saya tampilkan di monitor teman-teman bisa lihat sendiri. Kadang-kadang untuk presentasi orang berusaha sedemikian rupa untuk membuat tampilan presentasinya lebih menarik dengan melengkapi data dengan tabel-tabel. Salah satunya seperti ini ya, ada grafik yang muncul pada sel Excel yang dibuat seperti ini, dan kebetulan grafik yang saya tampilkan di sini adalah grafik dari kontribusi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kontribusinya dan ini grafik yang saya buat. Nah, jadi pada video kali ini kita belajar tentang membuat grafik di dalam sel Microsoft Excel. Caranya gimana teman-teman? Ikuti terus tutorialnya sampai selesai. Langsung aja untuk menginformasikan kembali caranya, saya insert di salah satu baris lagi ya di sini. Oke, jadi kolom grafik ini menunjukkan kontribusi ya di sini ya. Jadi grafik panjang grafik ini mengambil data dari kontribusi ini ya. Caranya gimana teman-teman? Pertama sekali teman-teman masukkan rumus ya, ketik aja sama dengan rep. Nah, ketika teman-teman ngetik rep, muncul otomatis di bawah sini, tinggal diklik aja. Nah, selanjutnya teman-teman ketik tanda petik 2, terus strep. Selanjutnya ditutup lagi dengan petik 2, terus koma. Terus arahkan ke data yang menjadi data yang ingin ditampilkan dalam bentuk grafik ya. Dan kebetulan yang saya sampaikan tadi bahwa grafik saya ini adalah kontribusi, jadi saya ambil pada data kontribusi. Oke, selanjutnya tutup kurung dan enter. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal tarik aja atau seret aja ke bawah seperti ini. Oke. Nah, seperti ini tampilan awalnya, tinggal caranya kita merubah dalam bentuk tabel atau diagram batang posisi horizontal seperti ini. Caranya teman-teman langsung aja ke menu font di sini, teman-teman ganti aja fontnya menjadi stencil. Oke. Nah, muncul pada bagian paling bawah stencil. Kita pilih aja dan jadi deh grafiknya. Oke teman-teman, jadi caranya sangat simple. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sering presentasi, dan ya jangan lupa mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara like, subscribe, serta silakan dibagikan jika informasi ini dianggap bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.